maju lagi Bapak. Lagi. Terima kasih saudara-saudara. Hari ini sebagaimana saudara ketahui, saya mendapat kehormatan diterima oleh Presiden Republik Indonesia ke-6 Bapak Susilo Bambang Yudhoyono dengan seluruh keluarganya. Saya datang pertama sebagai seorang junior. Saya ucapkan terima kasih atas dukungan beliau. Beliau sangat luar biasa mendukung saya, dan untuk itu saya sampaikan terima kasih. Juga Mas AHY luar biasa juga membantu kami, bagian dari Koalisi Indonesia Maju, tapi secara personal, secara fisik turun semua. Juga Mas Ibas juga bekerja sangat keras. Jadi untuk itu saya menyampaikan terima kasih. Jadi intinya saya datang ke sini hanya untuk sowan dan ucapan terima kasih dan lapor kepada senior saya. So, kita ada suatu nostalgia atau apa, waktu di Taruna kita merupakan penghuni pavilion yang sama, Pak. Pavilion 5A. Pimpinan Kor Taruna. Jadi beliau 1 tahun di depan saya. Saya di belakang beliau. Dan beliau juga pavilion 5. Jadi ini pavilion 5. Ya itu aja nostalgia, karena kita komitmen kita selalu adalah berbakti dan mengabdi kepada bangsa dan rakyat. Saya kira itu yang mendorong kita. Jadi saya konsultasi sama beliau dalam banyak hal. Saya kira itu saja yang ingin saya sampaikan. Ya. Sekali lagi Pak SBY, terima kasih. Kehormatan saya diterima di sini. Ini sudah kedua kali ya saya kepercayaan. Ya, jangan mudah-mudahan bisa lebih sering diundang lagi, Pak. Iya. Sudah kelangkaan belum? Sudah, Pak. Kembali, Pak. Mohon izin. Baik, teman-teman wartawan terima kasih. Terima kasih, Bapak. Saya Priska Clarissa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.